Artikel ini berisi tentang tanggapan yang tidak terduga dari Rangga Ajok dan Haiko Panarpeke saat netizen minta mereka jadi pasangan di dunia nyata. Sinetron Buku Harian Seorang Istri saat ini menjadi salah satu tayangan yang banyak digarungi oleh publik Indonesia. Tidak hanya dari kalangan ibu-ibu, namun kalangan muda juga menyukai sinetron ini. Bahkan, kini sinetron yang tayang di SCTV itu semakin menarik untuk diikuti. Tidak hanya soal jalan cerita yang semakin mengundang penasaran publik Indonesia, namun juga lantaran kedatangan tokoh baru yang diperankan oleh Rangga Ajok dan Haiko Panarpeke. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sosok Rangga Ajok dan Haiko Panarpeke didapuk menjadi pasangan di sinetron Samudra Cinta. Melalui sinetron tersebut, keduanya mampu membangun chemistry dan keduanya sukses membuat penonton terbawa perasaan. Bahkan saat kembali dipasangkan di sinetron teranyar mereka, chemistry mereka kali ini semakin sukses merebut perhatian penonton. Dalam sinetron besutan Sinemaat itu, Rangga Ajok memerankan tokoh Pajar, sementara Haiko berperan sebagai Cornelia. Sama seperti di Samudra Cinta, mereka kembali dipasangkan dalam hubungan suami istri. Tak kalah romantis dari pasangan cinta Brian dan Jo Abas, banyak yang semakin berharap keduanya menjalin kasih di dunia nyata. Terkait hal itu, belum lama ini Rangga Ajok dan Haiko memberikan tanggapan. Sementara Haiko menegaskan bahwa dirinya dan Ajok hanya sebatas teman ketika disinggung soal hubungan mereka. Meski begitu, Haiko tak memungkiri adanya kemungkinan untuk bersatu dengan Rangga Ajok. Kita friend, kita lawan mainnya, ya udah gitu, mau bilang apa lagi? Ujar Haiko Panarpeke. Rangga Ajok menganggap wajar sikap penggemar yang kerap mengharapkan dirinya menjalin hubungan. Tak hanya sekedar rekan kerja dengan Haiko, menurutnya hal ini merupakan tanda bahwa ia dan Haiko sukses memainkan peran yang mereka bintangi.